hasil visum ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, kemudian lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan, kiri. Kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan. Kemudian luka lecet di pinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi. Kemudian luka tersebut mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut bagi korban.